Yo, what's up guys, kalau saya mini crab dan saya mau download di happy mode dan saya mau buat rumah jerami besar di pulau es ya. Nah ini rumah jerami. Okay. Perkenalkan, ini Mr. Ben, dia lagi tukang kepo sih, saya bully tak kau. Mau apa kau ya? Mister Kepo. Ho ha hi ho Squidward kau, hidung panjang. Apa sih? Apalagi dia? Mau apa lagi dia? Oke. Okay. Dan ini ada api agar kita tuh kebakar, hangat, supaya hangat. Oh iya, aku lupa. Seharusnya aku spawn golem di sini ya. Wih, di orang kaya ya. Udah mah ada golem gitu kan. Aman nih rumah, aman sejahtera ya. Tuh lihat di dalam rumah ada golem, bayangkan, bayangkan. Saking luasnya nih rumah, tapi terbuat dari jerami. Oke. Okay. Kita explore ke belakangnya. Tuh. Gila gede banget. Pasti si Mojang kaget nih kalau lihat rumah gede ini. Bentuknya aja udah kayak pistol, liatin. Tuh kayak pistol ya. Hujan badai. Cuaca akan hujan badai. Widih. Salju, wow, salju. Ah, siap salju. Oh my god, rumah jerami, bertahan hidup di rumah jerami penuh dengan salju, tapi gede ya. What? Widih, cukup juga ya untuk golem nih. Hello villager, golem kalian tenang ya. Lagi hujan badai, kalau kamu gak tenang saya tak tampar tak kau ha, tampar. Gila. Oke, rumah jerami, tapi luas ya, jangan anggap remeh rumah yang satu ini. Saya akan tes apakah jerami kebakar, mungkin saja terbakar guys, kalau ada api. Dan ini Iron Golem masih aja ngeyel, walaupun dia tuh lihat-lihat ke bawah, kenapa? Coba ngeliat kita. Dua-duanya nih kembar sesama hidung gede, terus kepo lagi dua-dua, sinting lagi tuh. Nah ini sesama kepo nih tuh sesama kepo, sesama lihat-lihat. Benar-benar ya pillager tuh adalah mu paling kepo, liatin aja kita dilihat-lihat terus, dipermalukan oleh mereka berdua, liatin, dilihat-lihat sama dia nih si pillager gila nih, kita diliatin terus nih. Ini rumah kita pillager. Oke, saya bakal kasih nama dia pakai tag name. Mana tag name? Mana? Nah, ini tag name, tag nama ya. Yang ada nama ya, mana? Enak kasih sini. Langsung kita membutuhkan anvil, paron ya, kalau bahasa Indonesianya. Oke, kita tag name. Kita kasih nama Bujang Tarno aja ya. Kita kasih nama ke si orang gila ini guys, Bujang Tarno. Oke sih, untuk si golem kita kasih nama juga guys. Bodyguard aja ya. Bodyguard. Bodyguard ya. Nah ini dia bodyguard guys, penjaga security.
security tuh untuk menjaga ya, kalau misalnya ada penyusup masuk atau enggak ada yang menjajah di rumah atau membakar dia yang lawan bodyguard. Bujang Tarno, turun kamu. Kamu turun dulu. Nah, enak kan? Tuh ya. Gila hujan dulu. Tarno, ayo ayo Tarno. Wadah, ada zombie, guys. Ada zombie. Golem dilawan dah. Kamu security, Golem. Cepetan lawan zombie. Yeay, champion. Kita menang, guys, lawan zombie. Gila. Pasti masih tahu daging apa ini? Menjijikan ya. Oke, kita ilangin dulu ini daging busunya ya. Pretty. Tidur ini hujan saljunya sampai malam. Bujang Tarno tidur ya. Kamu tidur nggak mau lo dia kecil malam ya. Terus ya terus begadang, terus begadang, ya terus begadang sampai sore, sampai jenggotan lo begadang. Sisi keluar sisi. Hari udah cerah pak, oke. Gila, wih di salju segondok, liatin. Tadinya satu sekarang segondok saljunya. Oke guys, ini tuh buat para entitas. Wah ada polar bear, beruang, ada enderman. Oke kita ikat beruang ini, kita curi guys, supaya jadi bodyguard kita. Tali, mana nih tali? Nah, kita bakal ikat nih beruang, mana nih beruang? Kemana tuh tadi si beruang nih, yang burung putih? Oke, ini dia. Tali, ya, di tali. Jadi ikut. Dan ini pasti suaminya beruang nih. Datangnya, ini anaknya. Ikut, ini masih esbir ini mah. Si esbir. Oke, ini si esbir ya. Esbir ini. Cepet. Buka kapaknya tuh di weber ya ini. Buka kapak. Oke. Gimana kita butuh yang namanya ini. Supaya tali entah. Hah. Supaya nggak di luar sendiri, dan ini villager nggak mau keluar, alasannya si Bujang Tarno nggak mau keluar, alasannya kedinginan. Oh lihat dia merungkuk nangis guys. Kenapa Bujang Tarno? Aku kedinginan. Udah jangan sedih, nanti air matanya bakal Bujang Tarno ya. Yeah. Bahagialah Bujang Tarno. Oke lah, aku bakal bahagia. Lagi kita Oke. Nanti kita bakal main sesuatu, main bola tuh. Tidak, aku bosan. Pengen main ayunan. Baca, masa kecil kang bahagia. Tarno Bujang Tarno. Oh di apa ini guys? Kenapa saya pas bikin rumah enggak sambil rekaman karena itu membutuhkan waktu yang lama guys. Makanya kalian boring. Oke, ada dudukan ramuan. Kadang itu item-item yang kesukaan villager. Oke, villager kita. Oh ya salah namanya, salah. Tarno. Kan sains.
Aku akan memberimu diamond ya, karena aku baik sekali ya orangnya. Oke, Merlan, Zamrud, maksud aku. Ya, ya ini banyak banget nih buat kamu nih. Hey, nih mau nggak? Mau nggak Bujang? Wih, dia nawarin buku dong. Ya, aku beli ya buku yang kamu jualan. Ternyata ya aku beli, ya aku beli. Tukar. Pedagang tidak menginginkannya. Dia tuh dagang cuman disuruh buku-buku sama Zamrud dong. Oke, saya bakal ambil buku dulu ya. Sabar. Nah, ini baru bisa. Ini bacanya apa ya? Tuh kita baca dulu, kita baca. Enggak bisa baca apa nih Minecraft. Oke. Okay. Saya beli ya. Saya beli lagi ya. Oke, okay, saya beli lagi. Makin senang guys, lihat dia mengeluarkan aroma-aroma yang wangi dan dia. Oke, selanjutnya aku ambil ya Widi buku cobaannya kita ini. Dia tidak membutuhkan. Karena dia orang kaya, saya juga bakal jadi orang kaya, orang sederhana, biasa aja, tapi aja. Gila, ini kaya banget itu. Wih, terbiasa dulu ya. Weh. Oh my god, bukunya rusak guys. Kita butuh ini. Oke, si Bujang Tarma kedinginan, aku pengen pergi dulu ya. Oke, saya bakal update lagi rumahnya dengan ada kompor, tapi dibuat lagi ruangan baru ya. Dan sekalian gudang untuk menyimpan barang-barang tertentu yang hal penting. Oke, dia sekarang dia mau keluar. Namanya ada si Bujang. Si Bujang ini ya, Tarno, lihat-lihat apa? Lihat-lihat apa? Apa-apa? Apa lihat-lihat? Apa-apa? Lihat-lihat apa? Apa lihat-lihat? Apa-apa? Apa-apa? Lihat-lihat. Oke, untuk video kali ini sampai. Oke, bye. Bye. Assalamualaikum. Selamat malam.